Assalamualaikum. Oke guys, kita lihat guys ya di sini. Match kedua antara BTR dan Oni guys ya. Sekarang opening YouTuber udah beda guys ya. Kali ini menggunakan Ruby, dia lebih berhati-hati lagi. Udah nggak nyaman. Bantu pergerakan dari Sans justru karena kali ini pasangan yang ingin mengganggu purple buff yang dimiliki oleh Sans di area mid lane. Oke. Sans menggunakan Hayabusanya dan juga Barbossa. Yo, tidak menggunakan Rafaela. Yo, Barbossa Asarehe ya, ler ya. Iya, benar banget. Oke, kita lihat di sini SANZ di situ guys ya. Nampaknya Sans banyak kesalahpahaman ya di situ guys ya. Kok kalau Barat emblem itu emang betul? Betul, betul. Itu artinya emblem listrik ler ya. Bukan, itu tank, emblem tank. Ya, emblem tank benar sekali. Dan kita lihat di sini Ripo masih kecil nampaknya di situ ya. Oke, kita lihat di sini Barbossa mengganggu seorang SANZ guys ya. Apakah kriset langsung di retri dan apakah mati? Mati. Enggak. Kalau estek 6 siapa estek 6? GP, GP ke estek 10, Cok. Udah enggak usah diomongin. 15. Kepada canda 15. Kiboy di sini guys ya, mencoba untuk menarik turtle-nya di sini guys ya. Karena si Sans masih buff biru di situ guys. Iya guys ya, nampaknya Sans sambil buff biru di situ guys ya. Oke, di sini Ripo, Ripo. Drian udah level 4. Balik guys ya. Kura-kura kepala badak. Asik kali. Masuk ke kandang lagi, takut sama air dia masuk ke dalam. Di situ Sans bilang, "Belum dulu, gua belum mau gitu." Ah, ini gua beraksi katanya tahan gua ini dulu. Sans udah membidik-bidik mengeker-ngeker di sini. Barbossa langsung, "Ih, cok banget cok itu." Waduh, itu cok. Rata-rata cok. Wah, tidak jadi ya perang besar ya guys ya. Tetapi di sini goldnya masih banyak ke ini ler, masih banyak ke siapa namanya? Onik. Sup, ditelan aja dan dilempar. Fire in the hole. Di sini guys ya, tapi rainbow di sini. Gila. Mampus. Wah, bisa mati nih. Salah satu. Oh, tahu loh. Tahu cok mereka. Coba untuk membalas dendam. Di cover lo rainbow-nya jalan di cover cok kemit. Siapa yang bisa dicuri dengan adanya satu buah shadow kill tapi ini dipukul-pukulin gini loh. Gak ada yang peduli. Enggak mau ulti. Enggak mau ulti Sans-nya. Enggak, tadi iseng aja lah, iseng. Oh, nyicil doang biar pulang kali ya, biar pulang. Enggak perlu nge-kill gitu kok ya. Yo man yong kru mamen. Memberi info. Itu apa lu pakai panci? Kiboy di area bus dan juga motor joker yang kali ini di pop up. Itu suara panci, Cok. Semua setup unik yang ada di area bottom lane. Oh. Ini suara panci kok mid lu. Masih berhasil juga mereka mempertahankan, ada Elise yang harus mundur lagi. Di sini masih seimbang-seimbang aja ya, match boring kayaknya. Ini match boring. Iya. Perang, hajar, sepek. Perang dong, aduh boring banget dah. Dia hanya ngecek aja siapa yang ada di dalam booster tersebut. Cok, gak kena. Tertawa dengan emotikan yang dia miliki. Dia memberikan sebuah sedikit ledek. Yang dapat siapa? Ya udah turtle dong si Sans. Cuman masih lama turtle ya guys ya. Masih kayak farming. Iya bener banget yo. Iya menyongkro. Jungle abis. Jungle abis. Dan sini kalau udah pakai MM gini ngeri cok. Iya dia kan nomor 1 MM sekarang ler. Bersama Blanz dan juga Barbossa dan Sewe. Kita lihat guys ya cewek di sini. Mulai ditarik ke area
kanan. Aduh, dari Sans masih di jungle. Tapi Kibo ini rajin banget ya narikin turtle ini dari tadi, cok. Iya, buat kontesnya dari Oryx sendiri mereka masih tarik ulur. Gua kagak ngerti itu kenapa di reset mereka harus kehilangan. Dan kalau kita lihat, waduh, rainbow sini. Aduh, masih Sans stay guys di sini. Bahkan sudah hampir menyelesaikan dia. Ayo, perang coy. Kibo. Gila rata cok BTS. Wah. Lari. Retrinya. Retri nasi wuduk guys ya. Itulah yang barusan terjadi malam ini. Retri sang ngeri juga ya. Retri sang kayak apa ya guys ya? Ya tau lah. Kayak gua. Enggak lah. Kayak Eko tapi kebalikan. Pukul mundur. Ya, cuak. Dari outer targetnya terbuka dengan bebas. Cuak. Dituangkan ke akar-akarnya outer target yang ada di bottom. Yap, itu dia. Ditumbangkan hingga karena outer target yang ada bottom lane. Dan bisa secure. Begitu pula dengan ada dibalaskan dendamnya. Tiora mau makan apa malam ini kok Tiora? Sate padang enggak pakai bumbu, enggak pakai ayamnya. Pakai daging. Campaknya di gua dinner. Wait. Assalamualaikum. Ketarik Bang Kiboy. Bahaya. Gua belum lihat Ripo nelan sama sekali sih dari tadi guys. Udah, kan tadi dia nelan di atas, nelan Balmon, lalu buta. Emang mata gua agak katarak dikit kalau malam jadi mata ayam. Amin. Yang Brans juga melakukan hal sama level. Kamu kok ikut amin sih? Dari player-player lain ya. Brans tinggal memanfaatkan atau Cih itu setia, cok. Intensinya aja sih dan juga nanti bagaimana join fight-nya. Kan harusnya setia sama gua ya. Oh iya. Bahkan poin-poin ketambahan untuk bisa menumbangkan pemain dari Onyx Esports ya, Mawa. Nah, ini ada sisi kiri dan sisi kanan guys ya, udah kayak Yin dan Yang. Ayo perang. Jangan nunggu lu yang perang. Mereka masih punya tangkap, Alice tangkap, bakal dimanfaatkan banget oleh tim Alpha. Mereka akan berusaha untuk kepancing. Siram! Main dipancing kalau kayak gitu, cok. Tidak bisa pergi lagi. Udah 0-4-0, cok. Siapapun berhasil di mana tadi ada. Tapi kayaknya ini dari BTR sekarang mengejar langsung ke rada menurun gitu loh. Player-nya ganti-ganti terus kan? Saya mencoba untuk melindungi Barbosa lah yang harus menjadi korban sementara player lain. #6 guys ya. Ini dia ada CCTV, ada Turtle Camp by Lipin by Mandiri. Nomor 1 siapa, Ler? AE, nomor 2 RRQ ya, nomor 2 ya. Ya, nomor 3 Onyx, nomor 4 siapa? Aura. Itu dia Turtle-nya mencoba untuk langsung dikomentar oleh teman-teman dari Onyx Esports tapi terus sudah datang Barbosa memberi informasi. Oh, nomor 4 ini Epos. Langsung diamankan. Epos 5. Pada terjadi kontes bisa diamankan Turtle. Berarti nomor 4 Aura lo kayak gitu, Ler. Ragu-ragu. Oh iya ya. Untuk melakukan Epos 4. Bisa menjadi sebuah Epos 4 kok. Gua udah bilang Epos 4. Lalu bilang 5 panteang. Keberadaan teman-teman dari Onyx dan mencoba di ada memang rainbow di sini guys ya. Di tengah-tengah lane oblong di sini guys ya. Di snack video jangan sampai lupa karena kalian bisa memenangkan berbagai skin. Siram. Mati lagi di sini guys ya. 050 dari Barbosa di sini mat. Kabur mat. Lari. Tapi ini lihat dikejar San. Lihat game-nya kuat sih ini. Siapa? Bye. Lihat game-nya kuat nih. Beratnya bahaya. Juga Rivo balas balas tower guys ya si Sansnya. Kali di sini San. Pukul-mukul tower. Set. Dapat bos. Set. Wah. Haya ini sebenarnya kai coy. Gak boleh dilepas sebenarnya. Oleh pemain Onyx Esports counter attack yang sangat-sangat. Ada real time win probability guys ya. Mantap. Buffnya dilempar cok. Cakep banget Barbosa rumahnya. Barbosa. Pikiran yang sangat-sangat baik dan sekarang beratnya pun berkesempatan untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut. Ada flying blood yang langsung dilemparkan ke bagian depan ingin melihat juga tapi sekarang purple buffnya. Oke, kilihat. Ada satu player yaitu Alice. Yap, ini dia. Akan ada perubahan strategi. Di sini guys ya. Barbosa. Kita lihat di sini guys ya, nampaknya BTR tertekan banget guys ya. Sayang sekali kawannya kayak enggak siap gitu coy ya. Rambo dicari tuh dalang. Kalau kawannya maju semua sih mati juga sih kawannya guys. Bisa Barbosa. Onyx bisa dibawa 13 menit nih kawannya mereka. Ini bahaya banget ini buat BTR guys ya. BTR sangat terancam guys ya.
sangat-sangat terancam guys ya. Iya. Iya guys. Ikan lele naik kapal selam. Cakep. Kapal selam lagi. Hati-hati BTR, dua bosku. Gak nyambung goblok. Tablet setan. Di manakah visionnya? Pemain-pemain dari Onyx Esports Purwakarta dan di sini sudah melakukan split push juga, jadi otomatis Sans bakal sangat aman kalau kita set. Wah. Kok mana bisa? Halo Eddah Bang. Resisten yang cukup besar juga. Di sini Rainbow granat. Gue tuh kenapa ya kalau BTS-nya langsung item death, cok. Tadi baru menyelesaikan dominan. Karena dia enggak item death bagian depan dan dicolok. Kalau dia enggak item death sekali tetes meninggal tuh kayaknya guys. Langsung almarhum guys ya dia. Tapi Onyx kuat ya. Lifesteal milik Onyx Esports. Onyx nih bos. Oke. Dengan jarak network seperti ini mereka juga. Kalian tahu guys. Idolanya si Marsha itu Sans loh guys. Kehidupan kita di dunia nyata pada akhirnya aku menjauhi mu. Salah ngomong. Cie, idolanya yang menang nih. Cie, idola yang menang. Cie. Lu jangan sampai gua bocorin, maju ke bagian depan lah. Idolanya. Waduh, idolanya mainnya ngeri banget. Cie. Siap untuk langsung membantu mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan secara 2-0. Kamu salting sih. Cie. Gua tuh mau beli Sans, bukannya idola. Cie, idola Om Steve menang. Oke guys, makasih banyak semuanya. Oke guys, nanti kita judulnya bakal Idola Marsha akhirnya menang. Oke, itu guys ya judul kita guys ya. Thank you semua yang sudah menonton. Makasih banyak semuanya. Thank you. Jangan lupa buat like, share ke teman-teman kan dan di-subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.